Halo, apa kabar sahabat Kicamania? Jumpa lagi di channel Giova Bird Farm. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang mental murai batu. Dan inilah merawat murai batu harian untuk melatih mental part kedua. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara mengembalikan mental murai batu yang ngedrop. Kalian bisa klik di bagian kanan atas. Oke teman-teman, langsung saja. Merawat burung murai batu harian. Untuk melatih mental burung murai batu perlu dirawat secara harian sampai mingguan, bahkan bulanan sebelum masuk arena kontes. Perawatan burung murai batu ini sangat penting untuk menunjang kualitas dan daya tempurnya dalam arena kontes. Merawat burung murai batu kualitas kontes ada trik dan caranya sendiri, tidak asal merawat saja. Dalam video ini akan sedikit saya jelaskan bagaimana cara melatih murai batu harian untuk melatih mental tempur burung tersebut. Khusus untuk murai batu kontes, perawatan harian yang perlu dilakukan adalah mengangin-anginkan murai batu tersebut. Bisa di halaman rumah ataupun di teras rumah pada pagi hari. Setelah itu burung tersebut sudah mulai dimandikan. Cara memandikan murai batu tergantung kebiasaan. Bisa dimandikan dalam kurungan keramba atau bisa juga menggunakan sprayer dengan cara disemprotkan. Dan jangan lupa kebersihan kandang juga selalu diperhatikan setiap hari. Kotoran dalam kandang tersebut dibersihkan, pakan dan air minum diganti dengan yang masih baru dan fresh. Pemberian sarapan pada pagi hari bisa berupa jangkrik. Berikan jangkrik 3-5 ekor, tergantung kebiasaan dan juga karakternya. Jangan sampai lupa untuk memotong kaki agar murai batu lebih mudah untuk memakannya. Jika jam sudah masuk pukul 9 sampai 12 siang, burung tersebut mulai dijemur. Perlu diperhatikan saat penjemuran, usahakan ia tidak saling melihat dengan burung murai batu lainnya. Setelah melalui tahap tersebut, angkat murai batu untuk diteduhkan atau dipindahkan. Sebaiknya kerodong sangkar, namun jika burung tersebut ingin dilakukan pemasteran, sebaiknya tidak usah dikerodong. Untuk melakukan pemasteran murai batu sebaiknya dilakukan pada pukul 11 sampai 4 sore. Waktu tersebut adalah waktu yang paling cocok untuk memaster murai batu agar lebih mudah ditangkap suara masterannya. Cara tersebut adalah untuk perawatan harian. Berikut ini adalah untuk merawat murai batu kontes mingguan yang benar. Yang pertama, untuk perawatan murai batu mingguan. 2 kali dalam seminggu murai batu bisa diberikan pakan tambahan berupa kroto segar. Yang kedua, dalam seminggu murai batu harus dilakukan pengumbaran. Maksimal 3 jam, lakukan setiap hari selama 4 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, selain pakan, pemberian vitamin juga sangat dibutuhkan murai batu. Pemberian vitamin 3 kali dalam seminggu. Vitamin tersebut bisa dicampurkan melalui pakan atau bisa juga dicampurkan dengan air minumnya. Untuk lebih jelas dan salah satu dosis pemberian vitamin, bisa melihat petunjuk dalam isi kemasan. Jika burung murai batu Anda dilakukan perawatan seperti yang saya sarankan, maka kualitas mental, stamina, dan suara kicauannya akan semakin unggul dan meningkat. Cara inilah yang saya gunakan ataupun yang digunakan para master burung murai batu untuk merawat burung murai batu peliharaannya agar mentalnya terbentuk. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like video ini, dan saya ingin tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Saya Giova Bird Farm. Salam sukses untuk kita semua. Salam Kicamania murai batu.